Saudara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan, selain terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah, namun berdasarkan data dari PDB ataupun Produk Domestik Bruto Regional, bahwa ada sektor-sektor lainnya juga ikut menunjang perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satunya adalah sektor perkebunan atau agrokultur dan juga sektor pertanian. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke salah satu desa yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk melihat seperti apa potensi di desa tersebut. Ikuti saya di Desaku. Pagi Pak Kades. Pagi. Apa kabar, selamat Pak? Selamat datang, baik. Ya, Pak Sek. Ya. Pak, waduh, ini lagi pada ngapain, Pak? Ini program dana desa kita, Pak. Program dana desa. Karya tunai untuk pengerasan jalan dan siring, Pak. Jadi yang dilakukan ini adalah pemanfaatan dana desa yang ada. Ya, pemanfaatan dana desa, karena kan kita dalam keadaan kondisi yang pandemi gini, Pak. Iya. Otomatis ekonomi masyarakat kita menurun. Dan untuk memacukan ekonomi ini, kita mengadakan program padat karya tunai yang langsung dibayar tunai, Pak. Yang dibayar tunai artinya yang bekerja di sini adalah mereka yang merupakan warga desa Kayu Besi. Ya, warga desa Kayu Besi yang adat yang tinggal di sini, yang ekonominya sangat menurun akibat pandemi ini, Pak. Iya, Pak, kok bisa terpikirkan gitu, Pak? Artinya kan memang Bapak katakan tadi memang di masa pandemi ini kondisi ekonomi kita tahu memang menurun. Nah, ini kan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat ya melalui program padat karya guna tadi itu. Ya. Bisa terpikir sih, Pak? Karena kan gini, Pak. Dengan membangun infrastruktur, kita tidak menggerakkan sumber daya manusia yang ada di desa kita, Pak. Otomatis ekonomi, perputaran keuangan yang ada di desa sangat menurun. Oleh sebab itu, kita bagaimana untuk memacu kembali ekonomi yang hampir terdampak menurun ini, Pak, dengan menggunakan program padat karya tunai ini, Pak, sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat kembali. Dan daya tahan ekonominya untuk pendidikan anak, untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mereka tercukupi dengan menggunakan dengan program padat karya tunai yang dibayar langsung. Itu tidak mengganggu sama sekali, Pak, ya, dari segi penganggaran yang ada di desa. Oh, tidak. Itu memang suatu keharusan. Suatu keharusan, Pak. Ya, baik, saudara, ini saya sudah bersama Pak Yohanes Tamaila yang merupakan Kepala Desa Kayu Besi Bangka Tengah. Di sini memang ada beberapa potensi di Desa Kayu Besi ini. Nanti kita akan lihat satu-satu karena menurut Pak Kades ada potensi peternakan dan juga pariwisata. Nanti kita lihat satu-satu, tapi di sini kita melihat memang sudah dilakukan program begitu untuk dapat memberdayakan masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19 di mana ekonomi masyarakat mulai menurun. Nah, melalui program padat karya guna ini adalah salah satu langkah yang diambil oleh pihak pemerintah Kayu Besi untuk dapat meningkatkan perekonomian meski di masa sulit pandemi COVID-19. Pak, kita lihat ke situ ya, Pak. Oke. Ya, Pak Kades, program padat karya guna yang Bapak luncurkan kepada warga ini, itu apakah memang inovasi dari Bapak sebagai kepala desa atau memang ini adalah perintah dari pemerintah pusat dalam rangka untuk mengantisipasi resesi ekonomi di masa pandemi ini, Pak? Dengan keluarnya dana desa, Pak, dengan pandemi ini juga, kita kan keluar menteri dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri bahwa bagaimana untuk memacu kembali aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi ini program memang sudah ada peraturan menterinya. Nah, dan desa-desa harus menjalankan program itu. Supaya ekonomi masyarakat desa kita tidak meluncur menurun dan dia terus menguat. Makanya dananya dari uang yang ada di desa untuk orang desa itu sendiri. Usahakan jangan dibawa keluar. Iya. Nah, itu pesan Presiden kita dan Pak, Menteri Desa. Kalau kita bicara dampak pandemi ini, Pak, ya, dampak pandemi COVID-19 yang memang ini dampaknya kita rasakan secara nyata, begitu. Nah, ini untuk di Desa Kayu Besi sendiri, gambarannya itu seperti apa? Dampak yang dirasakan oleh warga dari sisi ekonominya, Pak?
Jadi pertama-tama munculnya pandemi ini, kita kan sempat itu ya PSBB, ya PSBB yang ada di pusat PSBB. Jadi ekonomi yang ada di provinsi sangat-sangat menurun karena seluruh pekerjaan itu banyak kata orang itu sudah hampir mati total. Tetapi dengan ada dana desa ini, dengan dana ADD, kita sebagai perangkat desa dan kepala desa bagaimana memikirkan masyarakat ini harus kembali, ya, kembali bekerja. Nah, dengan program-program Padat Karya ini sudah memicunya. Nah, ada juga yang sudah di PHK. Nah, kita membantunya dengan program BLT, bantuan langsung tunai desa. Ada juga bantuan dari kementerian yang kita ajukan, ada juga dari bantuan sosial dari kabupaten. Untuk program Padat Karya Guna ini selama masa pandemi sudah berjalan berapa bulan, Pak? Ini sudah berjalan sudah mulai dari tahun kemarin, Pak. Sudah mulai tahun kemarin. Kebetulan tahun ini pas pandemi, jadi mungkin peraturannya ini memang cocok juga, bukan cocok, pas kebetulan ini. Jadi memang harus dikuatkan ekonomi yang di desa-desa itu dengan program Padat Karya Tunai. Nah, bila kita sandingkan dengan dampak yang dirasakan oleh warga dengan program Padat Karya Guna ini, apakah itu cukup efektif untuk meningkatkan? Sangat-sangat efektif, Pak. Dengan ada program Padat Karya, mereka kan mendapat penghasilan langsung. Uangnya kan ada desa. Kita kan tahu ukurannya, oh ini masyarakat ini kan penghasilannya berapa. Dan kita mengumumkan program itu, Pak, di desa kita, misalnya pengumuman di desa kita, ada program Padat Karya Tunai di RT ini. Jadi RT-RT-nya atau mereka bisa datang langsung di kantor menemui PK-nya atau TPK-nya untuk melakukan kegiatan ini, Pak. Jadi mereka dapat uang, otomatis ekonominya bergerak, Pak. Nah, jadi dengan program ini, kita teratasi masalah ekonomi akibat corona ini, pandemi ini, Pak. Hanya kita bagaimana menjaganya sesuai dengan protokol kesehatan kita. Ya, baik. Pak Kades, kita tahu bahwa memang pemanfaatan dana desa itu kan sebesar-besarnya adalah digunakan untuk kemakmuran rakyat di desa tersebut. Pemberdayaan masyarakat desa tersebut. Untuk di Desa Kayu Besi sendiri, kalau saya boleh tahu, pemanfaatan dan alokasi dana desa yang ada itu seperti apa? Biar itu tepat sasaran dan bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Jadi untuk Kayu Besi, untuk RKP kita, rencana pembangunan kita yang sudah berjalan dan yang akan berjalan seluruhnya hampir digunakan untuk peruntukan untuk masyarakat dan desa, Pak. Dana desanya dari seluruhnya itu. Tadinya 30-60 untuk pemberdayaan itu. Sekarang dengan pandemi ini kita sudah fokusnya seluruhnya untuk masyarakat. Rumah masyarakat. Karena apa? Karena hanya dana desa lah yang melamat desa ini. Karena untuk di desa kami di Bangka Belitung ini, khususnya di Bangka Belitung, mungkin ya, tapi tak saya berbicara ke Kayu Besi. Kalau tanpa dana desa, susah kita keluar dari masalah ini untuk ekonomi masyarakat kita. Karena dana desa dikucurkan sebesar 700 lebih dengan Desa Kayu Besi itu, kami pemanfaatannya seluruhnya untuk kebutuhan masyarakat. Dari bantuan pemberdayaan, bantuan tunai pada karya tunai, Pak, pada karya tunai ini. Jadi seluruhnya memang untuk masyarakat, hanya semacam titipan aja di kas itu, kas kaur keuangan dengan desa itu. Setelah ada programnya itu kita luncurkan dan mereka mendapatkan itu. Bukan hanya para pekerja, Pak. Pedagang juga dapat efeknya. Pedagangnya dapat, karena kan perputaran uang yang ada di Desa Kayu Besi ini stabil akibat dari program-program yang ada dana desa kita ini. Ya, Pak Kades, untuk di Desa Kayu Besi ini, saya nanti tujuan ke sini adalah untuk melihat berbagai macam potensi yang ada di sini untuk dapat kita jadikan sebagai bagian inspirasi lah bagi desa-desa yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Apa saja, Pak, potensi yang nanti mungkin bisa kita lihat? Nah, di sini kami pertanian dan peternakan, ada juga wisata, Pak. Jadi untuk pertanian itu, nanti sebentar kita menuju ke pertanian ya. Pertanian itu ada mereka budidaya buah-buahan atau buah jeruk gitu kan, untuk sebagai sumber penghasilannya. Itu rata-rata di masyarakat Kayu Besi ini, Pak, dia punya kebun di belakang. Ya, di belakang rumah. Di depannya rumah ada pondok tongkrongan, tapi mereka di belakangnya ada kebunnya. Ada kebunnya. Saudara, memang hakikatnya adalah pemanfaatan dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada tiap desa yang ada itu diharapkan memang dapat dipergunakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu dari pembangunan fisik, mental, maupun bagaimana desa bisa mengelola dana desa untuk dapat dijadikan sebagai media pemberdayaan bagi masyarakat desa. Tadi Pak Kades sudah menyampaikan ada beberapa potensi yang nanti akan kita lihat di Desa Kayu Besi ini. Saya akan mengajak Anda nanti ada pertanian dan juga pariwisata, Pak, ya? Iya. Oke, Pak Kades, kita langsung ke sana, kita lihat potensinya.
saudara, salah satu sektor yang menunjang perekonomian masyarakat di Desa Kayu Besi ini adalah sektor perkebunan. Dan saat ini saya sudah di salah satu kebun milik salah satu warga di Desa Kayu Besi, yaitu Bapak Sutianto Chandra, ya, atau biasa dipanggil Kotian. Ya. Pak Kotian. Ya. Sudah berapa lama ini? Kalau jeruk ini kira-kira 4 tahun. Kira-kira 4 tahun. Sudah 4 tahun. Iya. Berarti baru, Pak, ya? Enggak, di belakang rumah itu belakang udah agak rumah. Tua. Oh. Jadi kita agak gampang ngurusnya kalau iya. Jeruk ini. Berarti ini khusus ditanam jeruk atau seperti apa, Pak? Ya, kalau sekarang ini memang daripada nanam lain-lain. Kita sambil jalan, Pak? Iya, daripada nanam lain-lain, mendingan jeruk. Jeruk, nah. Ini jeruk sambal. Gitu. Ya. Kenapa Bapak sampai memilih jeruk sebagai komoditas untuk ditanam? Soalnya lebih gampang. Lebih gampang. Lebih gampang. Lebih gampang ngurusnya ya. Atau penjualannya. Baik, ini yang ditanam jeruk jenis apa, Pak? Ini jeruk lemon. Jeruk lemon. Berarti semuanya memang ditanam jeruk lemon? Enggak, ini cuma selingan aja. Cuma selingan? Iya, ini komoditas utama di kebun milik Pak Tian ini apa? Sebetulnya cuma jeruk kunci inilah. Jeruk kunci? Iya, jeruk kunci. Ya. 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 Di Desa Kayu Besi ini banyak yang nanam. Banyak yang nanam. Ya. Jadi orang dulunya nanam misalnya sayur. Mereka lahan sayurnya ditanam ini semua. Ditanam ini semua. Berarti ya. Semua warga di sini kebanyakan menanam jeruk? Iya. Nah, ini untuk proses penjualan jeruk yang dihasilkan dari kebun Bapak ini seperti apa? Kebetulan anak bibi saya memang tukang pengepul lah istilahnya. Ya, jadi untuk menjualnya tidak terlalu sulit ya, lah, ya. Tidak terlalu sulit. Tidak usah, artinya tidak usah ke pasar. Iya. Langsung ke dia. Ya, Pak, kebun Bapak ini luasnya berapa? Semua sebetulnya dulu warisan dari kakek itu ya mungkin sekitar 5 hektar. 5 hektar. Jadi sebelah sana itu bapak saya beli, ya. Beli orang punya. Jadi bukan dari kakek semua. Ya. Ya. Jadi jumlah lebih kurang 8 hektar. Baik, Pak Ken, kita mungkin bisa jalan-jalan, Pak, ya. Mau lihat kebunnya. Iya. Cukup ya. Pak, ya, Pak, lagi ngapain, Pak? Oh, bersih-bersih ini daun yang agak kering tuh, Pak. Oh, ya. Saudara, memang salah satu tantangan di Bangka Belitung untuk dapat melakukan kegiatan pertanian itu adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan kritis yang ada. Lahan-lahan kritis ini adalah lahan-lahan eks tambang yang dulunya memang dipergunakan untuk pertambangan, lalu menjadi tantangan tersendiri bagi petani di Bangka Belitung untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan tersebut agar bisa dimanfaatkan. Kita tahu bahwa lahan-lahan kritis atau eks tambang ini adalah lahan yang memang sudah sangat sulit untuk diolah karena sudah sangat miskin unsur hara, sehingga dibutuhkan teknik-teknik dan langkah-langkah khusus untuk dapat mengolah ini. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Pak Sucinhin di Desa Kayu Besi ini. Pak, Pak Sun, saya panggil Pak Sun ya, Pak ya. Pak Sun, kesulitan apa yang Anda dapatkan ketika pertama memulai mengolah lahan kritis ini, Pak? Lahan kritis ini pertama-tama kan kalau kita nggak ada pupuk kandangnya, kadang-kadang dia bisa merah-merah itu, kekurangan gizi kayaknya. Iya, karena memang sudah dikatakan cukup rusak lah tanahnya. Iya, cukup rusak. Kalau tahap pertama nanam tuh kadang-kadang nggak hidup. Ya jadi 2-3 kali kita nanam baru agak subur gitu. Iya. Lalu teknik apa yang Bapak lakukan untuk dapat kembali agar tanah ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan? Kalau ini kan udah dari semua teleng itu pasirnya, pasir itu kan agak putih. Jadi kalau ada tanah yang agak subur, saya tembok. Nanti di tembok dikasih pupuk kandang, lalu dibalikin lagi, kita tunggu sampai 1 minggu atau 2 minggu, baru kita tanam. Paling tidak Bapak sudah memulai untuk dapat
mencoba menanam di lahan kritis. Dan ini tentu saja memang harus kita lakukan, Pak. Ya. Karena memang pengolahan lahan apabila dibiarkan menganggur begitu saja juga tidak akan menghasilkan ya. Apa-apa. Nah, pertanyaan saya, dari kegiatan perkebunan yang Bapak lakukan ini bagaimana secara ekonomi begitu, Pak, dampaknya? Ekonomi itu kan pertamanya kan kita nggak begitu punya modal. Ya, kita tanam sedikit dulu. Jadi kalau sudah subur, kita tambahin lagi lahan, gitu. Iya. Jadi sedikit-sedikit menjadi semua sini. Tapi pengelolaan saya sendiri juga. Bapak sendiri juga? Iya. Oh. Iya. Ya. Pak, yang Bapak tanam ini jenis apa, Pak? Ini tanaman tomat. Tomat. Tomat ini nggak tahu bibitnya, kan kami beli buahnya aja. Iya. Buahnya kami beli di pasar, kami tanam, kami semai. Lalu untuk penyaluran distribusi hasil pertanian seperti apa Bapak yang Bapak lakukan? Jadi kalau penyaluran itu kami ada di sini yang tukang ambil. Ada yang tukang ambil. Berarti memang setiap kali panen itu pasti dibeli, Pak, ya? Iya, pasti dibeli. Iya. Karena lah berlangganan gitu, Pak. Sudah berlangganan. Iya, biar murah, biar mahal, tapi pasti dibeli. Iya, untuk dari perhatian pemerintah yang Bapak harapkan seperti apa? Kalau dari pemerintah kan kita mengharapkan juga. Seperti Pak Kades, ya kan? Saya ini tempoh hari kan mau minta mesin. Iya. Mesin saya ada, tapi mesin itu udah tua. Jadi tanam kalau sekian banyak, airnya di sana jauh. Iya. Kalau mesinnya rusak, nggak mampu mikulnya airnya begini banyak, Pak. Itu. Iya, jadi sarana-prasarana penunjang lah yang dibutuhkan oleh petani. Ya, Pak Sun, terima kasih, Pak, atas waktunya. Ngobrol bersama saya di sini. Dan semoga kegiatan yang Bapak lakukan ini juga bisa memberikan dampak yang positif ya terhadap perekonomian Bapak. Terima kasih, Pak Sun. Ya, sama-sama. Ya. Dan saudara, memang banyak sekali lahan kritis yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mau tidak mau memang harus dimanfaatkan. Karena ketika kita berbicara tentang PDB ataupun produk domestik bruto regional yang ada di Provinsi Bangka Belitung, sektor perkebunan ini termasuk salah satu sektor penyumbang pendapatan terbesar. Sehingga dengan pemanfaatan lahan-lahan kritis tadi diharapkan tentu saja juga masyarakat dapat lebih berkembang di dalam melakukan kegiatan pertanian. Ya, Pak. Pak Ahen. Iya. Ini jenis sapi apa, Pak? Ini limosin nih. Limosin, semuanya sama, Pak? Enggak lah, beda-beda. Nah, ini agak lokal ini. Oh. Ya, saudara, ternyata selain sektor perkebunan yang tadi kita sudah lihat memang menjadi sektor potensial di Desa Kayubes ini, ada satu sektor lagi ternyata yang juga terdapat di Desa Kayubes ini, yaitu sektor peternakan. Dan saat ini sudah bersama saya Pak Ahen yang mengelola peternakan sapi yang sudah berjalan sekitar 2 tahun, Pak, ya? 3 bulan. Ya, Pak Ahen, kalau Pak Ahen melihat sebagai pelaku peternakan di Desa Kayubes ini, untuk sektor peternakan sendiri potensinya itu seperti apa, Pak? Nah, untuk sekarang sih potensinya lumayan bagus ya, karena kita lagi krisis ini sekarang. Iya, iya. Untuk ya tergantung dari hasilnya ini kan tergantung dari indukan. Kalau indukannya bagus, satu tahun bisa menghasilkan satu anak, nah, lumayan hasilnya. Baik, Pak Ahen, ini untuk sektor peternakan, Bapak kan menernak sapi nih, Pak, ya? Menang sapi. Nah, ini lalu seperti apa proses pemasaran yang Bapak lakukan? Ini mengalami kendala atau tidak? Ya, proses pemasarannya kita paling petani ke petani juga bisa. Ke pasarnya sih sini nggak ada kayaknya ya. Paling yang jual beli sapi lah juga kadang-kadang datang. Saya ngobrol juga sama Pak Kepala Desa, salah satu tujuan dia juga adalah untuk dapat meningkatkan kemandirian baik itu para pekebun ataupun peternak yang ada di Desa Kayubes ini. Ini pendapat Pak Ahen terkait dengan kemandirian pelaku usaha, itu implementasinya seperti apa? Ya,
Ya kemandirian kan sekarang ini yang di masyarakat tergantung maksudnya ke modal kita, Pak. Kalau yang punya modal sih ya mandiri bisa kan. Kalau yang modalnya kurang ya pasti pingin bantuan dari pemerintah juga. Tapi yang selama ini Pak Ahen lakukan memang tidak terkendala untuk yang seperti itu ya Pak ya. Ya. Ini harapan ke depan apa Pak? Agar sektor peternakan di Desa Kayu Besi ini bisa berkembang. Ya ke depannya mungkin ada campur tangan pemerintah lah dikit ya. Warga apa namanya? Dari pemerintah mungkin dari aparat desa juga apa tahu ada bantuan-bantuan gitu ya Pak. Program itu. Ya. Ya baik saudara tentu kita semua berharap sektor kerakyatan yang ada di setiap desa yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini bisa terus berkembang sehingga sudah tidak lagi bergantung kepada sektor-sektor formal yang di masa pandemi ini memang mengalami pukulan yang cukup berat begitu sehingga banyak masyarakat kita yang sekarang ini sudah melirik ataupun beralih untuk dapat melakukan sektor-sektor informal terutama dalam kegiatan usaha pertanian, perkebunan dan juga peternakan. Saudara, ini adalah salah satu lokasi yang rencananya akan dikembangkan oleh pemerintah desa untuk dijadikan sebagai salah satu objek wisata di Desa Kayu Besi Kabupaten Bangka Tengah ini. Saya langsung saja mengobrol dengan Kepala Desa Pak Yohanes. Iya. Pak Yohanes, apa rencana dan juga konsep Anda untuk mengembangkan kawasan ini? Kalau di sebelah sana itu pantai Pak ya, pantai Menung. Dan di sini juga ada kayak seperti danau begitu. Danau itu. Iya. Payau. Konsep apa Pak yang Anda kembangkan untuk dapat mengembangkan kawasan ini menjadi objek wisata unggulan di Desa Kayu Besi? Jadi kayak Desa Kayu Besi ini kita lebih fokus ke pariwisata untuk RKP dan RPJM lebih kita. Lebih fokus ke pariwisata. Ke wisata selain peternakan, pertanian ya, dengan pemberdayaan-pemberdayaan UMKM yang lainnya. Jadi untuk Pantai Menung ini terbagi jadi Pantai Menung, Pantai Pangkul dan Pantai Batu Tabar dan kita pengembangannya baru sampai Pantai Pangkul. Jadi dua pantai ini, Pantai Menung dan Pantai Pangkul. Ini karena kawasan dulunya kawasan pertambangan ilegal. Nah, jadi kita rubah jadi dengan menggunakan dana desa ini kita rubah jadi kawasan wisata desa. Ya. Tetapi kawasan wisata desa ini bukan hanya dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat Desa Kayu Besi aja, tetapi dengan seluruh masyarakat desa sekitar, kecamatan sekitar dan satu kabupaten. Jadi kami dari pengembangan-pengembangan kawasan wisata ini kami memulai memasukkan retribusi masuk pantai, Pak, yang dikelola oleh BUMDes melewat Pokdarwisnya. Jadi kami yang masuk bayar untuk biaya kebersihan, untuk tukang tunggu pantainya, ada rumah penjaga pantai, ada orangnya di sini. Semuanya untuk kebutuhan pantai ini. Ya, Pak Yohanes, ini yang terpenting. Sejak merebaknya wabah pandemi COVID-19, begitu Pak ya, bisa dikatakan bahwa sektor pariwisata itu mati suri. Memang sangat terpuruk sekali begitu Pak, tetapi memasuki adaptasi kebiasaan baru sekarang ini terjadi pelonggaran. Artinya memang ada angin segar bagi sektor pariwisata untuk kembali bergeliat begitu Pak. Nah, tentunya tempat pariwisata pun harus menyiapkan protokol-protokol agar para pengunjung ini merasa mereka aman dan tidak terpapar dari COVID-19. Hal itu sudah terpikirkan oleh Pak Yohanes dan teman-teman dan apa konsepnya untuk dapat menyesuaikan dengan protokol COVID? Tentu dengan ada pandemi ini kita akan menurun dari wisata kita kan, tetapi masyarakat akan haus akan wisata ini Pak. Setelah mereka beberapa lama di rumah tertutup, mengurungkan diri karena untuk menjauhi dengan corona ini, tentu mereka sangat mau berinteraksi bukan hanya dengan sesama tetapi berinteraksi dengan lingkungan. Makanya kawasan wisata ini, wisata desa khususnya Pantai Menung dan Pantai Pangkul yang akan kami siapkan akan selalu menggunakan protokol COVID-19. Nantinya setelah kita buka akan menggunakan ada tempat cuci tangannya, pesertanya harus memakai masker gitu, setidaknya dia harus membawa itu hand sanitizer. Tetapi itu kan harus diawasi oleh penjaga pantai kita tentunya untuk kelompok-kelompok darwis. Dan saya selalu sebagai kepala desa dan perangkat-perangkatnya selalu memberikan saran supaya lebih baik kita aman. Tetapi
Faktor wisata desa harus berjalan. Ya, Pak Yohanes Tamaela, Kepala Desa Kayu Besi, kami ucapkan terima kasih Pak sudah menerima kami berkunjung di sini, dan semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah desa bisa maksimal untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Yohanes. Saudara, memang di Desa Kayu Besi ini saja sudah ada beberapa sektor yang menjadi potensi yang bisa dikembangkan untuk dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Sebut saja misalkan tadi itu ada sektor perkebunan, peternakan, dan terakhir ini adalah sektor pariwisata yang cukup potensial untuk dikembangkan dan menjadi alternatif bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Bangka Belitung. Dan kita akan kembali mengeksplor lagi potensi-potensi desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam program Desaku. Saya Dik Revolina mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Luas juga, Pak.